Assalamualaikum, ketemu lagi di Inspirasi Nur Eni ya. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan membuat pot ya, atau vas ya. Ini saya siapkan kardus ya, kardus yang ukuran gak terlalu besar juga. Terus ini lem tembaknya. Terus saya lapisi ini. Ini terbuat dari pelepah pisang yang dikeringkan ya. Kita kepang seperti ini. Pertama kita lem dulu ya bagian bawahnya ya. Ini soalnya kalau disolasi tidak kuat, jadi harus dilem. Sebelah sini juga. Kita tekan dari dalam biar merekatnya sempurna ya. Terus yang ini juga kita lem yang bagian dalamnya ya. Kita lem semua ya, keempat-empatnya ya. Seperti ini ya. Sekarang kita mulai menutup kartonnya dengan kepangan ini ya, pelepah pisang. Saya mencari ujungnya ini. Ini ya. Kita lepas kuncinya. Kita gunting ya. Bisa kita rekatkan dengan lem biar enggak lepas-lepas ya. Kita rekatkan seperti ini ya, memutar sampai menutupi semuanya. Hati-hati, kena lemnya panas. Kita lakukan sampai menutup semua ya. Kita lem ya, kepangannya yang terakhir biar enggak lepas.
Ini adalah sambungan-sambungan ya. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini ya. Sekian dulu video dari saya. Semoga menginspirasi ya. Jangan lupa like, subscribe, share, and komennya ya. Terima kasih telah menonton videoku sampai selesai. Assalamualaikum.